Assalamualaikum teman-teman pecinta tanaman bonsai, dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya senantiasa selalu diberikan, dan yang paling utama adalah nikmat sehat. Amin. Selamat berjumpa kembali di channel Buloh Cambium. Pada kesempatan kali ini saya akan memprogram akar bonsai asem jawa. Mari kita sama-sama belajar ya mengenai tanaman bonsai. Nah, ini tadi malam saya udah akar yang besar ini dipotong ini nanti nih. Kalau kambiumnya sudah pulih. Ini tadi malam udah saya kerik. Akar yang besar ini dipotong agar akar-akar yang kecil ini cepat besar. Nah, yang kecil-kecil ini nanti biar cepat besar. Di media tanam kita tambahin lagi di atasnya yang subur, poros. Akar-akar tunggal ini kalau nggak dipotong, yang akar-akar kecil ini nggak bisa tumbuh besar ya, makanya harus dipotong. Nanti hasil potongan ini mudah-mudahan bisa tumbuh akar lagi. Nah, begini kenapa tuh akar-akar kecilnya banyak sekali. Mudah-mudahan bisa tumbuh besar akar. Menurut saya pribadi sih kurang pas kalau nggak dibesarin akar ini. Kalau akar tunggal gak dipotong ya yang besar ya akar tunggal terus menerus yang besar. Kayak gini penampakan. Kubur akarnya dengan media tanam yang boros. Saya menggunakan sekam bakar, tanah humus, sedikit pasir, dan kotoran kambing yang sudah difermentasi agar pertumbuhan atau kesuburan tetap terjaga, sehingga akar-akar serabut ini cepat banyak dan akar yang kita butuhkan kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan nanti kita bongkar lagi tanahnya. Kita lihat perkembangan akarnya. Dan kambium di akar tunggal udah kita stop secara bertahap. Perkembangan akar-akar yang kecil kelihatan cepat besar. Nah, artinya dia udah menyerap nutrisi dengan baik. Nah, kemudian yang kita kerik itu 2 akar tunggal kita langsung potong. Nah, ini kita kasih belahan paralon untuk tahan media tanam. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah nyimak video saya.
Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, komen. Semoga amal kebaikan kalian jadi amal ibadah yang kekal. Amin. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.